Oke. Ya. Kita lanjut, kita explore lebih dalam lagi ya, saudara ya. Nah. Huh. Oke. Maaf. Sekarang saya sedang berada di The Green. Dan sekarang saat ini saya sedang berada di daerah Depok, Jawa Barat, Indonesia. Dan kita lihat, coba perhatikan. Kayaknya sedang berlangsung ya progres pembangunan daripada salah satu ini cluster atau perumahan baru ya. Nah, ya. Dan setelah saya ngajak Anda untuk lihat, explore singkat, cek lokasi ya di sekitar Xavier Residence ya. Nah, dari Xavier Residence itu akses masuknya agak kecil banget ya, tepatnya yang ada di gang dalam yang saya sebutkan tadi, tepatnya di daerah Kalibaru Cilodong Depok Jawa Barat. Nah, coba perhatikan. Ini kayaknya ada yang bangun apa ini? Selamat sore, Pak. Nah, ini kayaknya ada yang bangun rumah ya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, tepat di sebelah kiri saya, posisi saya laporkan tadi. Nah, sementara di sebelah kanan saya ya, itu sedang langsung pembangunan daripada apa ya? Enggak tahu ini membangun rumah apa, tapi ya enggak apa-apa. Ikhlasin aja, kita cuman mengajak Anda untuk mengeksplor lebih dalam lagi tentang hal ini. Oke. Sekarang sudah hari sudah mulai sore, sudah pukul 17 lewat 20 menit waktu Indonesia bagian barat. Nah. Selain dari Xavier Residence, nah, di sini adalah akses jalan masuk menuju ke kawasan perumahan Grand Dahlia Depok Jawa Barat Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di Grand Dahlia Depok Jawa Barat Indonesia. Oke. Mumpung matahari sebelum tenggelam, kita ajak Anda untuk sharing ya. Nah, nanti jangan khawatir ya. Hanya beberapa menit dari stasiun Depok Lama ya. Per detik pun juga bisa ya. Beberapa menit per detik dari stasiun Depok Lama sampainya di sini nih. Lalu lurus masuk ke Boulevard GTC, jangan kalau Depok 2 selalu lurus langsung terus belok ke kiri nih ya. Ini tujuannya di sini nih yang saya sebutkan tadi nih. Namanya perumahan apa ya namanya disebutkan yang lagi dibangun ya. Namanya Grand Dahlia Depok Jawa Barat. Dan coba kita lihat di sebelah kiri. Saya ini sedang berprogres ya pembangunannya dari sebelah kiri ya. Sementara di sisi kanan sedang berlangsung ya dari pagi hingga sore hari. Oke. Oke. Wah. Seperti ini yang saya sebutkan tadi. Ya. Oke. Nah. Ini perhatikan. Di sini rumah dua lantai sedang memasuki progres tahap akhir ya, saudara. Di sini rumahnya desain interiornya unik banget ya, pemirsa. Oke. Baik. Nah, ini dia rumah dua lantainya, tipenya sangat berbeda sekali ya pemirsa. Oke. Baik. Oke. Nah, di sini sedang berlangsung ya pembangunannya ya. Ini bisa berapa 4 juta nih saya sebutkan, yang saya keluarkan. Nah, kita lihat tuh, ini nih yang saya sebutkan tadi ya. Masya Allah, rumahnya keren banget ya pemirsa. Wah, luar biasa. Oke, main. Nah, perlu saya informasikan, di sini rumahnya yang dua lantai ini sebaiknya sudah dihuni ya. Oke. Baik.
Nah, tepatnya yang ada di sekitar perumahan Grand Depok City yang saya sebutkan tadi. Ini mohon maaf ya. Oke, baik. Nah, perhatikan progres seperti ini nih yang saya sebutkan tadi. Oke. Kayak ada suara dangdut ya pemirsa. Jadi keganggu ya. Kaget gue. Wah, rajin banget Pak sore-sore kerjanya Pak. Semangat Pak. Mari. Oke. Nah. Nah, coba perhatikan. Di sini sedang sibuk ya sampai sore hari ini ya. 1 kali 24 jam 7 kali. Pecah. Oke. Nah. Oke. Baik. Oke. Coba perhatikan spanduknya. Di sini spanduknya sebelah kiri dan kanan saya ini ya, benderanya sudah terpasang ya beberapa waktu yang lalu ya. Coba perhatikan bendera Grand Dahlia dari kiri dan kanan tadi itu sudah mulai terpasang ya. Kita explore dulu sebentar sebelum lanjut. Oke. Tadi kita sudah bahas ya tipe rumah yang tadi ya. Di situ sangat cocok banget ya guys ya. Nah, di sebelah kiri saya itu adalah di sini rumahnya. Enggak tahu nih rumah siapa ini. Ini banget pemirsa. Oke. Numpang lewat ya pemirsa. Nah, khusus untuk Anda nih pengendara roda 2 nih ya, motor roda 2. Kalau untuk mengurai kepadatan di sekitar jalan kawasan DC pas pulang pergi kerja setiap hari Senin sampai Jumat atau pas weekend atau pas hari besarnya libur panjang, ini juga otomatis ya sebenarnya ya. Seperti yang saya sampaikan. Dan sekarang saya sedang berada di daerah Depok. Kita lihat di sini rumahnya udah jadi tuh. Masya Allah, ini gak kayak istana Buckingham saja saudara. Oke. Nah, ini Grand Dahlia Depok Jawa Barat Indonesia ya. Mom juga. Nah. Baik. Oke. Ada fasilitas sama berbanyak ya. Ini khusus warga Grand Dahlia pas. Ternyata saudara nih, ini bukan fasilitas umum ya. Nah, biasanya setiap malam hari ini ya, tindak kejahatan kriminalitas sangat tinggi loh pas jam 12 malam. Apalagi kerawan, tawuran segala macam. Makanya kita harus hati-hati dan juga waspada ya. Oke. Ada yang satu lantai, ada yang juga dua lantai. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Seperti itu. Dan selain fasilitas taman bermain, olahraga, ada fasilitas tempat ibadah. Tepatnya di sebelah kanan ini atau di sebelah kiri saya sebutkan tadi. Ya, di situ cocok banget ya buat warga sekitar ya sini ya. Nah, khusus untuk Anda warga sekitar perumahan di Grand Depok City, ada yang paling momen menarik ya. Salah satunya arah jalan menuju ke alun-alun kota Depok City. Di situ cocok banget nih buat olahraga. Nah,
kita lihat nih. Foto-foto gambar daripada maket daripada perumahan baru namanya Almahira Residen nih. Progres pembangunannya sudah berlangsung ya saudara ya. Nah, Almahira Residen ya, sebutkan tadi ya. Oke. Baik. Itu dia tadi ya suasana Grandalia cluster tadi ya. Selain Safia Residence, Grandah ya sudah Almahira Residence yang kita lewat tadi di sebelah kan saya sedang dikembangkan ya saudara. Oke, baik. Wah, ini cocok banget dia. Wah, pengen hijrah dari Ciamas Bogor ke Depok. Baik, aku lagi ada di Grandalia saudara. Dan kita lewat tadi itu yang di sebelah kanan saya itu adalah Almahira Residence nih saudara. Di situ luas lahannya sangat kecil banget ya. Nah, kalau di sebelah kiri saya ini adalah Cluster Jovan. Maksudnya yang sudah full. Semua maksudnya penuh tuh saudara. Tuh sudah full. Kapasitasnya agak kecil, terbatas. Nah, coba perhatikan progres pembangunannya seperti ini di sebelah kanan saya ini. Luas progres pembangunan daripada Grandalia cluster ya saudara, sedang dalam pengembangan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Oke. Nah, ini sekarang saya sedang berada di Grandalia Bogor Jawa, bukan Bogor lagi. Sekarang saya sudah berada di area Depok. Nah, ini sekarang kita sudah menemati namanya Alida Townhouse nih. Alida Townhouse Cluster Jawa Fun Resident banyak banget. Perhatikan, perhatikan. Oke. Nah, kita lihat nih di sini perkembangan terbaru nih, pembangunan daripada perumahan Grandalia Depok Jawa Barat Indonesia nih. Progres pembangunannya udah mulai rampung oke. Dan progres pembangunan fisiknya masih langsung sedang memasuki tahap akhir ya. Oke, baik. Tinggal 41% lagi. Oke. Sudah pukul 17:32 waktu Indonesia bagian barat ya. Tadi kita cuman ajak Anda untuk cek lokasi akses jalan menuju ke rumah Safia Residence, tepatnya di dalam gang tadi ya. Gangnya agak kecil ya, luas tanahnya agak terbatas. Dan kita mau keluar dulu ya saudara ya. Kita udah explore tadi ya suasana Grandalia Cluster Depok Jawa Barat ini seperti apa. Nah, di sini ada tulisan bukan akses menuju alun-alun Depok ya. Nah, ini kalau mau parkir ada di sekitar alun-alun Kota Depok ya. Bukan akses jalan menuju alun-alun Kota Depok, tapi juga melainkan akses parkir yang ada di sekitar alun-alun Kota Depok ya. Jangan ya, mendingan parkir di sekitar situ aja ya, alun-alun Kota Depok ya. Jangan parkir yang ada di dalamnya
sudah lihat tadi itu kawasan perumahan, nanti dimarahin sampai tanggung jawab. Oke, okay. Thank you sudah menemani kesuruhan kita pada vlog kali ini. Jangan lupa subscribe, selamat menikmati. Kabar kerja petugas, saya selalu pamit. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.